Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Ayuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Khair. Limadha adadukum qalilan? Aqlalan. Laisa qalilan, aqlalan. Wahid isna salas faqat. Aynal akhar? Ghaibat. Aina al-akharun? Ya ikhwan, aina asdiqaukum? Ajib ya ikhwan, aina asdiqaukum? Ghaiban? Ladri zat. Yumkin hum yanamun fil bait. Yakulun, yakulun. Aw yakulun. Yaktasilun. Aw yaktasilun, la la yumkin laktasilun. Baik. Naam. Yabulun la. Amma yabulun qalil bil waqtu qalilan. Baik. Al-an. Baik. Unzur ila ila al-kitab fi safhati 70. Fi safhati 70. Naam. Qad syarahtu lakum hatta sulusi fiqrah mungkin. Naam, fiqratan. Qad tarjamah. Hal fahimtum at-tarjamah kulluha? Tayyib. Naam. Nabhasu insyaallah taala fi hadzal yaum mubarakah. Tayyib. Qabla nabda'u darsana iftahul video. Naam. Uridu sa'anzuru wajahukum jami'an. Tayyib. Tariq, aina anta Surya Fitrah? Udah cuma empat, antum gak muncul lagi, udah macam sendirilah nah. Tayyib. Ini memang pelajaran anak aja yang sikit apa semua pelajaran ini? Hah? Sebelum masuk, hah? Pelajaran anak aja apa yang lain? Masa antum gak tahu? Antum kan pasti sering-sering masuk ke Zoom kan? Tadi banyak. Tadi banyak, berapa tadi? 10 orang. Oh, tadi itu enggak baca 10. Pernah enggak itu dalam satu Zoom sampai 20? 25. 17 ya. MM ya. Berarti antum suka mata pelajaran matematika ya. Pelajaran qiraah enggak suka. Oh, takut sama guru. Berarti antum enggak takut sama anak gitu. Ini kalau adil mesti takut kan. Baik. Ya, ana ulang artinya dari atas ya, supaya bisa kisah ini bisa kita ambil ibroh bersama. Atau Anda minta satu-satu fikroh dari antum. Coba dari kiri, dari Torik, dari yang paling kiri. Baca satu fikroh artikan ya, sampai fikroh asalis semalam udah nartikan nih. Sampai ini irdiha. Sampai irdiha ini udah nartikan ini. Gimana saat qamatil mar'atul muslimatu fil hurubi bi'amalin 'azimin. Ya, itu dia dari situ. Coba Tariq, udah nartikan sampai irdiha semalam. Nanti selanjutnya biar ana. Berarti antum enggak murojaah ini kan? Antum enggak antum tulis, antum pelajaran ulangi baca dari qomatil mar'atul muslimat artikan Tariq, satu fikrah. Nanti fikratu sani muhajir, fikratu salis Nabil, fikratu Rabi, Surya. Nah, karena cuma empat ini, pas ini. Satu, dua, tiga, empat. Karena semalam sampai irdiha. Oh, mati bangkit. Lah, ikrok sumat tarjim. Bilugatina, Indonesia. Oh, matil mar'atul muslimatu fil hurubi bi amalin azimin. Naam. Fakanat tahrusul mu'as. Mu'as.
وتمرض الجرحى نعم وتشرف على إمداد الجيش بالطعام والشراب نعم وكانت تدافع عن نفسها إذا هجم عليها الأعداء وتظهر شجاعة وبطولة في الدفاع عن دينها طيب ترجم طيب تنظيم dari komat komati sampai azim coba perempuan muslimah ya almaratul muslimat astagfirullah muslimah perempuan perempuan-perempuan muslimah muslimah kan ada perempuan perempuan-perempuan muslimah bangkit di perang-perang dengan bukan bangkit koma di sini bukan bangkit Qomatil mar gini, gini ngartikan kan ada sekes tahu. Qomatil mar'atul muslimatu fil hurubi bi 'amalin 'azimin. Ya. Para wanita muslimah ikut serta, bukan para, satu orang ini, mar'ah satu, ya. Salah seorang wanita muslimah, ya, ikut serta dalam peperangan-peperangan dengan pekerjaan atau amalan yang mulia, amalan yang besar seperti itu dia. Fakanat tahrusul mu'askarat ya dan adalah perempuan tersebut yang ikut perang tadi ya mereka itu dia itu perempuan tadi dia ya bukan mereka bersemangat ya bersemangat di base camp ya base camp itu apalah markas mu'askarat itu markas ya dia jamak mu'annats salim ya kalau dia mufradnya mu'askarun jamaknya mu'askarat ya dia bersemangat pada basecamp atau markas-markas oke wa tumarridul jarha dan merawat al jarha itu sebetulnya orang yang tersakiti ya kan terluka jadi kalau antum misalnya patah hati juga al jarha ya tersakiti tumarridul jarha dia merawat orang-orang yang tersakiti atau terluka ya wa tusyrifu ala imdadil jaisi bitta'ami wasyarab dan dia memuliakan ya memuliakan al-jais para tentara dengan mempersiapkan makanan dan minuman ya untuk para tentara tentunya wa kanat tudafi'u an nafsiha idza hajama 'alaihil a'da dan juga dia ya mampu mempertahankan dirinya dari serangan musuh-musuh terhadapnya wa tudhahiru syaja'atan tampak dari perempuan tersebut tadi syaja'ah apa syaja'ah enggak tahu juga keberanian wa butulatan butulah itu ketangguhan masyaallah udah kuat tangguh lagi ini laki-laki ya perempuan masyaallah fid difa'i an diniha nampak keberaniannya ketangguhannya ketika dia membela agamanya wadzaudi an irdiha dan pembelaan terhadap kemuliaannya itu kan udah kita artikan semalam nah ya sekarang coba muajraikal baca habis titik minan nisa sampai titik berikutnya ya mana titik berikutnya sama mana sampai nuqtah sampai Khawlah bin Azwar aja rahimahullah baru antum artikan untuk kami baru nanti Nabil selanjutnya baik fadal Naam fadal ya Tariq Nabil ngapain nyanyi-nyanyi Bil? Nggak ada Ustaz. Taib, artikan coba. Nabil artikan. Antum kan Masya Allah. Fadal. Waminan. Oh terakhir. Oke. Okay. Muajir dulu muajir. Waminan nisa'il muslimatil lati urifna bis syaja'itin nadirati wal butulatil azimah. Gampang nih. Udah ada di mufradnya semua. Apa? Di kalimatul jadida alladhi fisafhati qablaha. Dari
Suja'ah dengan keberaniannya. An-nadirah aqlal min qalil. Naam, nadirah maknahu aqlal min qalil. Naam. Enggak langkaan, enggak ada, bukan masdar dia, enggak ada an-nya. Ya dia langka gitu aja. Apa tadi butuhlah Anda bilang? Ketangguhan. Tangguh. Al-azimah. Azimah apa artinya, ikhwah? Yang luar biasa. Luar biasa di sini ngartikannya ya. Jadi ngartikannya gini. Dan dari para wanita muslimah yang diketahui ya dengan keberaniannya yang langka dan ketangguhannya yang luar biasa, namanya adalah Khawlah bintu Bintul Azwar. Taib. Perhatikan dulu di bawah di hamisnya ya. Hamis itu artinya footnote. Ya, untuk perhatikan di footnote profil Khawlah Bintul Azwar. Ya. Min ribati suja'atu wal furu siyatu kharajat ma'a akhiha Dirar ibnul Azwar. Dirar ibnul Azwar ya. Khawlah Bintul Azwar ini adalah termasuk ribatu suja'ah. Orang-orang yang berjaga dalam perang, ribat itu kan berjaga-jaga dalam perang kan, dia termasuk wanita yang berjaga dalam perang, dan dia termasuk seorang yang tangguh, afwan, termasuk orang yang berani, dan juga furusiyatun, termasuk juga penunggang perempuan, penunggang kuda perempuan, ya, kharajat ma'a akhiha, dia ikut keluar berperang bersama saudaranya, Dirar ibni Azwar, rahimahullahu, ila Syam, ya ke Syam. Wadharat fil waqa'ati allati darat rahaha bainal muslimaini warumu bisalati qa bisalati fa apa itu fa iqatu fa iqa na'am a'lamu nisa. Oke, itu dia bukunya ya. Wadharat fil waqa'at, dan dia tampak ya tadi si Khawlah bintu Azwar ini fi waqa'atil lati darat rahaha. Apa maksudnya di situ? Fi waqa'at, ketika dia waqa'at di sini kayak koma di situ tadi ya, ketika dia ikut serta ya. Allati darat rahaha bainal muslimin warum. Ya, ketika para pejuang perang itu rahaha ya, beristirahat di basecamp-basecampnya ya. Jadi dia tampak di situ. Maksudnya ketika dia perang, nampak perannya itu ketika dia di base camp tadi, yaitu memberi makan dan minum. Bainal muslimin, di peperangan antara muslim dan juga Romawi. Itu dia. Itu dia profil singkat dari Khawlah bintu Azwar. Taib. Sekarang coba Nabil, kanat tahrusu. Mana Ustaz? Nih, kanat sampai titik ya. Kanat tahrusu mu'askaral muslimina fi hurubihim ma'ar rumi indama tasallalat firqatun min jaisil a'da'i ya, musuh-musuh ya. Fa'ahabat bil mu'askari min jami'i jihati walaysa fihi illa adadun minan nisa'i fawaqa'na asiratin tawanan perang perempuan fi mau ti'ati suhura fa asra'at ilayhinna khawlatu qailatan. Sampai situ aja Ya Nisa'al. Naam, Islami. Islami. In habna. Laqad ahata ar-rumu bil mu'askari. Asri'na ila a'midatil khiyam. Ya, a'midatil khiyam. Wa jumna biha ala ha'ula'i al-a'da'i fala'allallaha yansurna.
Ya. Alaihim fanastariha min ma'arratil arabi wa hajamat qawlatu wan nisa'u wara'aha faqatalna qitalan syadidan hatta farral junudu qa'ifain wa najat minal asari Minal asari nisaul muslimin. Nah, ya dia tawanan perang ya, asari. Tayib, coba Bil, artikan Bil. Kanatah rusu mu'askarul muslimina fi hurubihim. Tahrusu bahagia, Sir. Tahrusu, ya. Lah, apa semalam tahrusu? Penunggang itu Faris. Apa tahrusu? Apa? Coba. Menetap. Menetap di base camp. Ya, menetap. Kanat tahrusu. Si Rumi. Rumi. Hurubihim, hurub. Adalah khawlah, ya. Perang, Bil. Hurub perang. Hurubihim ma'ar Rum, bersama Roma. Ayo. Orang-orang muslim menetap di Kanat. Ini ceritanya tentang si Khawla. Kanat. Di situ Kanat, bukan Kanu. Adalah, dengarkan ya. Dengarkan ini Bil, gini ngartikannya. Adalah Khawla, ya, menetap di base campnya kaum muslimin, ya, pada peperangan mereka bersama Romawi, ya, atau melawan, jangan bersama lah ya, maaf di sini melawan ya, versus Romawi, ya, gitu dia ngartikannya. Karena di sini kanat, ya, maksudnya balik ke khawlah, adalah khawlah tadi, ya, menetap, ya, di base campnya kaum muslimin, ya, base campnya para muslimin pada peperangan melawan Roma. Ya, itu dia arti yang pertama. Kalau antum mau tulis, tulis. Kalau antum udah paham, enggak apa-apa. Tulis juga, ya. Lanjut. Indama tasallalat firqatun min jaisil a'da'i. Ya lah, antum. Kan masih sampai sini nanti antum. Sampai sini. Ketika khawlah menyelinap, ya, Sat? Iya. Firqatun min jaisil. Jaisil tersat. Tentara? Tentara musuh ketika si Khawla menyelinap ya di antara ya, ya. Firqatun min jaisil a'da'i tentara musuh ketika si Khawla menyelinap di antara tentara musuh ya di situ bukan si Khawlahnya ya indamat. Oh ya tasallalat ya, tasallala ya tasallal. Oke, ketika Khawla menyelinap ya, firqatu min jaisil a'da ya pada barisan tentara musuh ya, ketika musuh-musuh ya, a'da itu adalah jamak dari aduun ya. Jadi jamaknya a'da ya. Ketika Khawla ya menyelinap di antara pasukan tentara musuh-musuh ya wa ahatat bil muaskari min jami'il jihatihi dan dia mengelilingi ya si Khawla tadi mengelilingi base campnya atau markasnya musuh dari segala arah walaisa fihi illa adadun minan nisa dan tidak didapatinya di dalam base camp itu tadi kecuali beberapa wanita ya adadun minan nisa mungkin adadun minan nisa ini 3 lah minimal ya karena dia udah pakai nisa ya bukan niswatun atau niswatain ya mungkin minimal 3 walaisa fi illa adadun minan nisa jumlahnya enggak diketahui ditengoknya di dalam itu melainkan hanya beberapa wanita aja di dalam base campnya seperti itu dia sekarang coba ini kan tadi Nabil. Fawaqa'na asiratin fi mawqi'i suhura.
Coba sekarang artikan surya. Nah, biar nggak ngantuk surya. Mana surya? Udah berapa orang antum? 9. Oh, 9. Fadhal surya, tarjim. Mulai dari fawaqa'na asiratin fi mauqi'ati suhura. Mana surya ini? Coba Arya, Arya. Nah, Arya udah masuk dia. Coba artikan, baca dari sini pawakoknya sampai antum baca sampai ini khiyam. Nah, kemudian antum artikan sur Arya. Fadal. Dari pawakoknya. Nah, ya, ntar saya dari bukunya. Saya... Tengok aja di layar. Tengok aja di layar. Nah. Ya. Jauh bener ya nyari bukunya ya. Ya Surya, maaf, izin dia, ada masalah, ya, ada masalah jaringan Ustaz, taib. Ayo Arya, mana Arya tiba-tiba menghilang? Antum, biar kita ngertikan sama-sama, ya, supaya kita kita pintarnya sama-sama. Biar antum, oh Manzal, Manzal, ayo, Fadol, Manzal, Fadol, iftahul video kaya Manzal summa ikro. Bil mikrofon. Nah. Allah musta'an. Aduh, santum ini udah kelamaan libur nih, ya, udah dikira kayak enggak sekolah lagi kan? Baik. Udahlah, kita baca sama-sama ya. Perhatikan. Fa waqa'na asiratin fi mauqi'ati suhura. فأسرعت إليهن خولة قائلة يا نساء الإسلام يا نساء الإسلام انحطنا انحطنا يا فبقعنا أسيرة في موقعة السهورة. Apa arti fawaqa'na? Waqa'a di sini, maka dia membangkitkan, ya, membangkitkan asirat. Apa asirat? Jamak dari kawanan. Ya, dia membangkitkan si Khawlah ini tadi, ya. Asiratin fi mauqi'ati suhura, ya. Dia membangkitkan para tawanan perang perempuan. Jadi Khawlah ini nyelinap masuk ke tenda musuh, ya, dibangkitkannya para tawanan perang muslimin, ya. Fi mauqi'ati, ha? Apa? Apa? Siapa ini yang bertanya ini? Enggak ngikuti dari awal antum. Allah musta'an. Lagi perempuan. Judulnya aja muslimah wal jihad, ya. Muslimah dan jihad. Ya. Oke. Okay. Ini khaula ini perempuan, nak. Tawaqqa'na asiratin fi mauqi'ati suhura, ya. Maka dia bangunkan, ya. Fawaqqa'na ini dia membangunkan atau berusaha untuk melepaskan para tawanan perang ini. Ya, di sini waqa'a ini dia berusaha melepaskan atau juga bisa berusaha membangkitkan para tawanan perang fi mauqi'ati suhura. Mauqi'ah apa? Tenda, tenda. Mana? Mauqi'ah itu artinya adalah perjuangan. Suhura apa? Sahur. Suhura apa? Apa bil suhura bil? Hah? Apa suhura? Suhura. Yang anak baca tadi, Zat. Ini suhura ini. Ini ya. Suhura itu adalah keadaan terjaga, ya maksudnya ya.
Fawaqa'na asiratif. Ya, fawaqa'na asiratin fi fi mawqi'atis suhura. Ya, dia mendapati ya para tawanan perang ini mereka sedang dalam keadaan ya bangun, terbangun, maksudnya enggak tertidur ya, mereka didapati khaulah ini ya terjaga, terjaga dan mereka berjuang, sedang berjuang untuk melepaskan diri. Jadi gini ngartikannya. Waqa'na asiratin fi mawqi'ati suhura. Si khaulah ini mendapati para tawanan perang perempuan ini berusaha untuk melepaskan diri. Ah, itu dia, ya. Kalau antum buka satu-satu, mawqi'ah ini adalah, kalau di kamus antum buka, mawqi'ah ini maksudnya atau artinya adalah berjuang atau perjuangan. Suhur, terjaga. Jadi ngartikannya kita didapati ya khaulah bahwasanya para tawanan muslimah didapatinya di dalam tenda tadi sedang berjuang untuk melepaskan diri. Fa asra'at ilaihinna khaulah qailah. Kemudian khaulah segera ya menuju kepada mereka sambil berkata, "Ya nisa al-Islam, wahai wanita-wanita muslimah, orang-orang Islam ya kan, wanita-wanita Islam, inhatna, inhatna ya. Bangkitlah, bangkitlah. Laqad ahatar rumu bil mu'askara. Sesungguhnya ya tentara Romawi itu telah mengelilingi mu'askar, tenda kalian ini ya, maksudnya tenda tawanan perang ini. Jadi tadi kan maksudnya ini jalan ceritanya gini. Ini perang berkecamuk ya, perang berkecamuk ya. Khaulah ini inisiatif ingin menyelamatkan tawanan perang dari Roma tadi nih. Jadi dia datang ya kan, baru dia ada bangkit, dia berkata ke tenda orang-orang Roma tadi sambil berkata, "Bangkitlah, bangkitlah ya. Laqad ahatur rumu bil mu'askara." Sekarang Roma ini ya sedang mengepung tenda ini ya. Maksudnya ayo segera, segera bangkit. Ya, kalian tadi sudah berusaha melepaskan diri, ayo segera bangkit. Asri'na ila a'madatil khiyam. Bersegera, bersegera kalian untuk menuju kepada tiang-tiang tenda ini. Ya. Maksudnya tadi kan di dalam. Segera kalian keluar, ya, menuju keluar. Maksudnya kepada tiang-tiangnya kan, tiang-tiang itu ujungnya. Bersegera kalian untuk keluar dari tenda ini. Wahjumna biha 'ala ha'ula'il a'dad. Ya, ayo kita serang sama-sama, ya. Para musuh-musuh ini, mari sama-sama kita serang para musuh-musuh ini. Ha'ula'il a'dad, musuh-musuh ini. Fa'la'allahu yansuruna. Mudah-mudahan Allah menolong kita, alaihim, atas mereka. Fanastariha, ya terpotong ini di sini, ya. Saya buka dulu. Fanastariha min ma'arratil Arab, ya. Maka kita sudahi, ya, kita sudahi istirahat ini kan, istirahat. Maksudnya kita beristirahat, maksudnya kita sudahi min ma'arratil Arab, dari kesengsaraan orang-orang Arab. Wahajamat khaulatu wan nisa. Maka ketika dimotivasi seperti itu, ayo kita sudahi ini kesengsaraan kita ini ya, kesengsaraan orang-orang Arab ini diserang oleh Roma. Ma'arrah itu adalah kesengsaraan, ya. Wahajamat khaulatu wan nisa. Kemudian ya, khaulah menyerang bersama para wanita tadi ikut berperang ya kan, ikut menyerang. Waro'aha, dan mereka melihatnya. Maksudnya siapa mereka? Bukan mereka, dua orang ya. Waro'aha, ya maksudnya dua orang, karena di sini ada dua tentara yang melihat mereka. Faqatalna qatalan syadidan. Maka ketika mereka melihat tentara itu ya, faqatalna qatalan syadidan, mereka membunuhnya dengan pembunuhan yang kejam. Ya, seperti dia ya. Enggak, di sini qatal ini memukul ini lebih tetapnya kayaknya. Karena di akhirnya hatta farral junuda khaifin. Ya, karena di akhirnya para tentara, dua tentara Roma tadi yang mereka lihat lari dengan ketakutan. Nah, jadi di sini qatala di sini bukan membunuh ya, tapi faqatalna qatalan syadidan, tapi kita serang ya, kita pukul dua tentara ini ya dengan serangan yang
luar biasa serangan yang menyakitkan. Hatta farrol junuda khaifain, sampai kedua tentara tersebut lari terbirit-birit ketakutan. Nah, gitulah dia. Farrol junuda khaifain, luar biasa kan? Wa najat minal asari nisaul muslimin. Dan kemudian ya Khawlah menyelamatkan ya tawanan-tawaran perang lainnya dari perempuan-perempuan muslimin. Nah, seperti itu dia. Jadi luar biasa ya Khawlah ini. Langkah dia ini, Nadirah ikut perang, bikin dua orang tentara dari Romawi lari terbirit-birit ya, ketakutan lagi. Farrol junudu khaifain. Dua orang tentaranya lari ya dan ketakutan. Masya Allah, ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Jadi antum enggak usah termotivasi nengok Wonder Woman, apa Catwoman yang pahlawan-pahlawan orang barat. Muslim punya sendiri, kita orang Islam punya. Namanya Khawlah bintil Azwar ya, bintul Azwar. Luar biasa. Antum enggak usah terpedaya dengan Hulk, apalagi yang Thor, Avengers. Kita banyak punya pahlawan-pahlawan Islam itu, sangat banyak. Nah, salah satunya Khawlah bintu Azwar. Nah, ini luar biasa. Ini masih kisah dia yang pertama ya. Nanti ada sebelum kita lanjut ke situ, kisah keduanya, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi ini minggu depan. Nanti ada kisah dia. Dia menyelamatkan saudaranya tadi, Dirar bin Azwar. Makanya di sini ada pelajaran Al-Farisul Mulassam, penunggang kuda yang tertutup mukanya. Si Khawlah nanti ikut dia perang. Insya Allah. Ini kan dia cuma menyelamatkan, apa namanya, nanti ceritanya bersambung. Dia sebenarnya nyari abangnya tadi awalnya. Kalau antum baca nanti kan dari luar, itu pun kalau antum baca. Ya, kalau nanti antum baca kisahnya, ya kan, dia sebenarnya itu nyari saudaranya, Dirar, yang udah di luar ditawan oleh Romawi. Nah, maka dia sekalian menyelamatkan apa namanya tawanan-tawanan perang dari kalangan muslimah. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi antum semua ya. Dan walaupun singkat ya, ana ngartikannya kurang-kurang jelas, yang maklum lah, tapi kan antum paham udah isinya ya kan. Ya, udah paham lah isinya mudah-mudahan. Ya, naktafi bihadzal qadar ya ikhwan, insyaallah taala nastamiru darsana fi maddatil qiraah fi usbu'il qadim. Oke, barakallahu fiik, naghliqu hadhil majlis au hadzal majlis bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.